Berbeda. Bu, ternyata saya membaca anak yang banyak kutu itu bakal lebih pintar 20%. Itu penelitian terbaru. Jadi lamun budak istri aya kutuan, pipinteran budak eta. Dari mana itu? Ilmu yang berkembang. Ada seorang yang meneliti, ternyata kutu yang hidup di kepala perempuan itu menunjukkan apa? Bahwa rambut si perempuan itu ternyata mengandung protein yang sangat tinggi dan ternyata hanyir. Lamun istri bu rambutnya hanyir bakal loba kutu. Lamun rambutnya hanyir seueur kutu proteinnya tinggi. Kalau protein tinggi berarti si anak ini akan daya inteligensinya naik. Tah, oh eta teh ilmu nu kitu teh. Mata lamun budak hayang pinter pelakan kutu eh. Kan banyak yang diajar ke esok, cek usahasnya pelakan kutu. Maksudnya itu hidup dengan sendirinya. Dan itu ternyata butuh enteng. Non margina. Sabab si kutu nuya dipelakan di dia terjadi. Kudu jadi didinya. Weh, itu hebatnya. Ini intelektual. Selus berkembang setiap hari ilmu. Pun anaknya alhamdulillah. Nunggu nomor ini loba kutu kan ya. Tina ranking 25, 24 enak rankingnya. Nya bokor mana naik? Kan 24 kan jadinya tina 25 tuh 24 tahun payun 23 terus we.